kita juga mahu Malaysia menjadi negara contoh, iaitu boleh berlaku pertukaran kerajaan melalui pilihan raya. Tidak seperti negara dunia ketiga yang lain, pertukaran kerajaan melalui jalan raya dan pertumpahan darah yang banyak, yang kita tidak mahu perkara itu. Sebab itulah berulang kali kita mendesak biar pilihan raya berjalan dengan bersih. Rakyat akan berpuas hati sebarang keputusan yang diperolehi. Ini yang kita harapkan, dan kami sebut sekali lagi, menyokong dan menyeru orang ramai hadir dalam himpunan duduk dan bantah pada 28 April, dan kita anggarkan kehadiran dalam lingkungan setengah juta orang. Ada buat kenyataan bersih saja menggunakan satu tepi baru, itu duduk dan bantah. Maknanya duduk bantah kerana mungkin akan potensi untuk berlakunya perarakan sewaktu 28 April tu. Itu perintah beratap saran dia, tapi bersih memilih duduk dan bantah kali ini. Lain kali mungkin kita akan pilih lain. Kita tak ada laluan tikus. Semua laluan utama. InsyaAllah selamat. Dan di polis pun kita yakin akan memberi kerjasama untuk jaga keamanan. Takut dia jatuh motor ni. Lalu dia tembak gas, orang belagi mengata, kalau tak tembak gas tak ada masalah. Yang menghuru barukan ini lah. Maksudnya dalam pergerakan negeri tu macam yang aman. Soalan tadi tu, pergerakan tu yang menyebabkan pergerakan ke dalam negeri. Jangan sekat orang masuk dengan elok, tak ada masalah. Kalau bubuh gas, tak nak babi pun kita masuk. Pedih mata. So bergantung pada provokasi lah. Ya, dan kita harap tak ada provokasi daripada pihak polis kali ini. Okay, sebagai persedia Pak Suramo, insyaAllah kami akan mengarahkan dan supaya semua ini ahli-ahli bukan sahaja daripada Pak Suramo tetapi juga daripada pakatan rakyat, kita akan berjumpa dengan pimpinan DAP dan juga di PR supaya menggerakkan adik-adik kita. Semua kita pun hegan tadi disebut bahawa PM kita berubah macam yang amat sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara lain, ini demo saja ini benda yang biasa. Benda yang biasa, dikawal polis dan sebagainya. Dan seperti mana kata Pak Suramo, kita pun yakin polis kalau pergi sana, tidak akan ada apa-apa provokasi. Nak duduk pun bukan 24 jam. Jadi apa nama dan kami sokong sepenuhnya apa yang digerakkan oleh Bersih ini. Saya cuma nak katakan sini, Dewan Muslimat juga memberi sokongan penuh. Kami akan juga menggerakkan ahli-ahli Dewan Muslimat untuk turun pada 28 April ini. Jadi kita insyaAllah, bagi kami, kita biasa menyertai dan aman kalau tidak ada apa-apa ganggu kacau oleh pihak polis. Jadi biarkan kita berlalu dengan berjalan ke dataran, dan kemudian lepas tu kita pergi shopping. Jadi hari itu akan meningkat, apa orang kata, perniagaan akan meningkat. Sebab bayangkan beratus ribu akan turun. Jadi tak ada alasan yang mengatakan bahawa perniagaan akan mengalami kerugian dan sebagainya. Ini semua bergantung kepada pihak kerajaan, bagaimana dia menangani masalah ini. Kalau dia tangani dengan cara kasar, jangan salahkan kita orang. Kita akan terus seperti biasa pergi shopping saja. Lepas tu duduk mungkin dalam setengah jam, satu jam. Dan kemudian we walk off, kita pergi beli belah lah. Biasalah masuk Kuala Lumpur, mesti beli belah. Jadi kalau mereka yang menyebabkan rakyat bertempiaran, maka tanggungjawabnya kita letakkan atas bahu mereka, bukan atas bahu kita. Dari segi mobilisasi mahasiswa, kita sudah pun menggerakkan kumpulan besar mahasiswa daripada pelbagai kampus, yang mana setiap kampus kita ada wakil masing-masing, dan mereka sudah bergiat mempromosikan Bersih, dan sudah dipastikan sekurang-kurangnya 5,000 atau 6,000 pasti akan turun. Ya, saya berikan bukan jadi insyaAllah menaga, insyaAllah kita akan mengerahkan lebih daripada 1,000 anggota unit amal sebagai unit yang akan melakukan selamatan. Dan dalam sama insyaAllah kami di dekat PAS, dekat Dewan Pemuda, kita akan berusaha untuk mengadakan pertemuan awal dengan pihak selamatan dan polis. Dan kita akan adakan pertemuan dan kita akan berikan kerjasama yang terbaik. Yang penting bagi kami, kita mahu ada dua perbincangan dua hala dan tidak akan boleh mengambil alih
Putrajaya melalui pilihan raya, kita boleh cadangkan Parlimen yang pertama sidang untuk mencadangkan nama bekas Perdana Menteri Malaysia, waktu itu jadi Ketua Pemerintah, penerima Nobel Keamanan yang berpusat di Oslo, kerana Third World ini jarang berlaku peralihan kuasa melalui peti undi. Kesemuanya melalui jalan raya, dan Malaysia kita harap akan jadi negeri pertama contoh peralihan kuasa melalui pilihan raya. Tidak seperti di Mesir, Tunisia, Indonesia, Filipina, Iran dan sebagainya. Ini yang kita harapkan.